Oke, jadi yang pertama yang akan kita laporkan adalah ini kita di dunia perpajakan ya Bu ya. Di dunia perpajakan ada yang namanya PPh final UMKM 0,5%. Mungkin Bu sudah pernah mendengar ya. Jadi para pengusaha itu punya kesederhanaan dalam membayar pajak. Namanya 0,5% PPh final UMKM. Nah, berdasarkan PP 55 tahun 2022, ini barang akan selesai di Desember ini. Desember 2024 itu berakhir untuk orang pribadi. Akibatnya Januari akan berubah menjadi metode baru. Namanya PPh umum. Nah, ada satu perbedaan yang sangat signifikan antara dua ini. Yang satu mudah, yang satu susah. Yang satu murah, yang satu mahal. Yang satu sederhana, yang satu rumit. Nah, kita sudah bikin petisi, Bu. Petisi namanya, kalau Bu buka di situ, www.change.org/petisi-pajak. Petisi pajak ya. Nah, mungkin Bu bisa cek langsung sambil buka Bu internet ya. change.org/petisi-pajak. Di Change itu ya? Iya. Berapa ribu orang tuh yang mendaftar? 6 ribu ya. Nah, sudah 6 ribu. Jadi targetnya 7.500. Targetnya sih seluruh Indonesia ya. Nah, okay. Jadi sudah 6 ribu orang Bu pengen ini PPh UMKM diperpanjang. Okay. Nah, tetapi cilakanya Sri Mulyani terpilih lagi. Gitu. Sri Mulyani bukan tipe orang yang sepertinya mau ikut memperpanjang. Dia tipe orang yang mau mempersulit kita semua. Gitu Bu ya. Nah, jadi kami mohon kepada Pak Prabowo untuk memperpanjang PPh final. Kalau perlu dipermanenkan. Nah, berhubung Pak Prabowo juga tidak mendengar-dengar petisi ini, kita sudah bikin video banyak Bu mengenai ini Bu di YouTube Bu. Sudah kita gembar-gemborkan, Pak Prabowo belum dengar. Nah, kebetulan Mas Wapres buka ini dan kita laporkan. Mudah-mudahan Mas Wapres bisa untuk membantu ini. Ini sangat urgent Bu, tinggal 2 bulan lagi. Urgent. Kalau ini diputuskan memperpanjang, ini akan bagi pengusaha ibarat bumi dan langit. Sesuatu yang sudah mudah akan terus mudah. Tetapi kalau tidak diperpanjang, dunia bisa kacau, Bu. Mereka jadi mesti mikirin bikin PT, bikin CV, bikin PKP, kemudian mikirin MPP anak, MPP ayah, MPP suami, dan sebagainya. Intinya tuh orang nggak mau ribet. Orang nggak mau ribet. Orang bersedia kok bayar pajak lebih mahal. Tetapi tidak mau ribet. Nah, kami memberikan solusi di dalam petisi ini. Pak Presiden, perpanjang aja nggak apa-apa, tetapi tarifnya dinaikin. Boleh dong, tarif dinaikin. Ya kan? Jadi, Bapak dapat penerimaan pajaknya lebih tinggi, kami, pengusaha, tetap dapat kemudahannya. Nah, tetapi di undang-undang itu, di PP 55, dihilangkan kemudahannya menjadi sulit, rumit, dan mahal. Gitu, Bu. Itu aja sih, Bu, yang pertama. Apakah cukup? Maaf, Pak, mohon izin. Tadi kan Bapak bilang ini dari aspek pengusaha ya? Dari pengusaha. Ya, apa? Bapak ini sebagai pengusaha? Saya pengusaha. Bapak pengusaha? Ya. Pengusaha apa? Pakaian. Pengusaha pakaian. Ya. Berarti dari PPh final ini, apa ada dampaknya pengusaha Bapak? Dampak. Oh, gitu. Apa itu? Jadi selama ini saya membayar PPh final 0,5%. Mm-hmm. Oke. Okay? Anggaplah saya punya omset setahun itu 3 miliar. Mm-hmm. Setahun 3 miliar. Contoh, Bu ya. Anggap 3 miliar contohnya. Gampang 4 miliar deh. Saya punya omset perdagangan 4 miliar setahun. Saya bayar pajak berapa? Saya bayar pajak itu adalah 0,5% dikalikan 4M dikurangin dengan 500 juta. Jadi hanya 3,5M yang kena 0,5%. Itu kira-kira sekitar berapa juta ya? Berarti sekitar 15 jutaan. Kan kurangin dulu 500. Nah, berarti saya bayar pajak 15 juta. Ya. Metode yang baru, Bu. Metode yang baru, kalau 4 miliar, itu tidak usah dikurangi 500 juta, langsung dikalikan 30%. 1,2M. 1,2M, saya mesti bayar pajak kira-kira 30%. 1,2M kalikan 30%, 500 juta. Yang awalnya saya mesti bayar pajak itu cuma 15 juta, sekarang berubah jadi 500 juta. Lebih dari 10 kali lipat, Bu, pajak yang mesti saya bayar. Ini perhitungan kasar ya.
Nah, ini berdampak luar biasa bagi wajib pajak, bagi kami pengusaha, gitu loh. Jadi orang-orang bukannya akan patuh pada aturan ini, orang itu justru akan melawan atau mencari jalan tikus. Jadi Sri Mulyani maunya negara jadi maju, malah mundur. Karena orang akan berusaha mengakali atau mencari jalan tikus atas masalah ini. Gitu. Jadi solusi yang terbaik untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mas Wapres adalah diperpanjang saja, tetapi tarifnya silakan diatur. Orang bersedia bayar pajak lebih mahal. Oke, okay. Itu aja sih Bu untuk poin pertama. Apakah Ibu merasa cukup? Oke, okay. Berarti ini saya coba ringan lagi ya Pak ya. Tadi Bapak Awan ini mengajukan tentang PPH final UMKM 0,5% yang akan berakhir pada Desember 2024 ya Pak. Terus Bapak menyampaikan untuk permohonan perpanjangan PPH final UMKM mengingat ini akan memberikan dampak kerugian bagi pengusaha. Bapak sendiri selaku pengadu itu adalah pengusaha pakaian, ya yeah. kan? Dan Bapak mengusulkan agar PPH final ini, PPH final UMKM ini bisa diperpanjang dan hanya yeah. besarannya saja yang diatur, betul Pak? Tarifnya diatur. Tarifnya ya, besaran okay. tarifnya ya. Yeah. Oke, okay. Terus? Oke, okay. Baik. Itu tadi kurang lebih poin pertama yang Bapak sampaikan ya. Nah, boleh tolong tambahin masukin Bu ya, mengenai okay. petisi kita? Oh iya, petisinya saya masukkan ini tadi ya. Alamatnya ya. www.change.org/ petisi pajak huruf besar semua disambung. Nah, mungkin boleh informasikan juga bahwa sudah ada 6.000 orang yang menandatangani petisi tersebut. /petisi pajak. Petisi pajaknya besar semua. Besar semua. Sambung semua. Besar semua. Sudah ada 6.000 orang yang mendaftar. Jadi orang tuh tanda tangan nggak sembarang loh Bu. Dia mesti isiin email, identitas diri. Jadi serius itu orang-orang. Ya, Pak ya, Bapak telah membuat petisi sebagaimana dapat diakses di change.org/petisi pajak ya Pak ya, di mana sudah ada sekitar 6.000-an pendukung petisi tersebut. Dan ya. Saya juga sudah membuat video YouTube, untuk memberikan penjelasan mengenai petisi ini. Di mana sudah tersebut? Ada di YouTube saya, @pajaksmart. Sambung semua, pajak smart aja. Pajak smart ya. Nah, nanti kalau cari di situ keywordnya petisi pajak, ada akan muncul video-video itu. Oke. Jadi saya menjelaskan kenapa petisi ini penting, terus kalau ini tidak dilaksanakan bagaimana, terus kerugiannya apa bagi masyarakat, sudah saya jelaskan semua di situ. Oke, ya. Sampai tadi saya kasih hitung-hitungan tadi, yang tadi saya bilang hitung-hitungan itu, ada di situ juga hitungannya. Oh, gitu. Gitu. Lalu apa lagi, Pak? Nah, itu sudah cukup untuk yang pertama. Oke, itu yang pertama. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Oke, yang kedua, Bu. Ini mengenai mafia hukum, mengenai peradilan hukum ya. Jadi saya sebagai konsultan pajak itu konsultan pajak. Iya. Dan juga kuasa hukum di pengadilan pajak. Oh gitu. Ya. Dari konsultan apa Pak? Saya sendiri, Pajak Smart. Oh, Pajak Smart. Ya. Oke,
Jadi kita sidang di pengadilan pajak itu kadang-kadang bertemu dengan oknum hakim yang error. Nah, ini berhubung lagi banyak kasus 1 triliun itu, kita juga sekaligus mau melaporkan. Ada satu hakim oknum atau diduga oknum yang bernama Hapsah Febrianti. Hapsah Febrianti. Nah, saya cek dulu ya. Saya bahkan sudah bikin YouTube-nya. YouTube-nya sebentar saya cari dulu. Pengadilan sesat si Hapsah Febrianti. Mana dia? Sebentar, sebentar. Kemudian oke, ini dia. Hapsahnya pakai F, Hapsah. Febrianti pakai I semua. Febrianti. Ah, Febrianti. Febrianti ya. Nah, Hapsah pakai F. Iya, jadi pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu cuma ada satu. Jadi pengadilan pajak cuma ada satu, Bu. Nah, jadi mungkin bisa langsung Ibu ketikkan di YouTube saya dengan judul Pengadilan Pajak 70. Tadi kenapa tadi dari oknum hakim apa Hapsah Febrianti di pengadilan pajak? Tadi dugaannya apa, Pak? Biar saya langsung sampaikan, mungkin bisa di ini, Bu. Di YouTube saya Pengadilan Pajak 70 akan terlihat di situ semua masalahnya. YouTube-nya apa? YouTube Pajak Smart yang judulnya Pengadilan Pajak 70. Nah, di situ adalah full persidangan, full rekaman persidangan apa adanya. Nah, kesalahan-kesalahan dari oknum hakim ini yang pertama adalah sidang dibuka untuk umum, tetapi umum tidak boleh masuk. Jadi juga ada pelanggaran gitu, Pak ya, dilakukan sama hakim tersebut ya. Iya. Nah, jadi yang pertama tadi sidang dibuka untuk umum tetapi umum tidak boleh masuk. Yang kedua, saya sebagai kuasa hukum kan banyak tuh kuasa hukum dari wajib pajak. Jadi kan kita mewakili seorang wajib pajak menggugat ke pengadilan pajak. Banyak kuasa hukum, hanya satu yang boleh masuk ke dalam sidang, ruang sidang. Oh gitu. Tapi itu masalahnya sama. Sama. Jadi kayak pengacara kan banyak pengacara untuk satu kuasa, satu yang mewakili, diwakili. Hanya satu orang yang boleh masuk pada ruang sidang. Karena sidang online. Kalau sidang online kan gampang dengan accept semua orang masuk. Tapi dia tidak memperbolehkan. Hanya boleh satu yang masuk. Luar biasa ini hakim. Kuasa hukum, kami pegang surat kuasa, tapi tidak boleh masuk ke ruang sidang. Hanya ada satu yang boleh masuk ke ruang sidang. Hanya satu kuasa hukum ya? Iya. Satu link yang boleh masuk. Sidangnya online. Ada waktu itu ada berapa wajib pajak yang harus punya, Pak? Kita ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5 link yang mau masuk di dalam sidang. Berarti ada 5 wajib pajak yang akan beracara ya? 5 komputer yang akan beracara. Oh, okay. Nah, untuk satu wajib pajak. Okay. Nah, yang boleh masuk cuma satu. Oh, berarti 5 kuasa hukum. Ada 5 kuasa hukum? Yes. Oh, gitu. Lebih tepatnya 5 komputer ya. Karena ada yang direktur, ada yang kuasa hukum, ada yang pegawai. Gitu. Nah. Oke. Kemudian, dalam persidangan ini juga terlihat dengan jelas ya, kami tidak boleh bicara. Kami itu siapa, Pak? Kuasa hukum.
kami pegang surat kuasa, kami mau ngomong, tidak boleh bicara oleh si oknum hakim ini. Cara bagaimana? Di mute suara kami. Hak untuk bicara, alias di mute. Oke. Kemudian persidangan dihentikan tanpa memberi kesempatan lebih lanjut kami untuk bicara. Oke. Nah, mungkin perlu catatan juga, perlu kami sampaikan bahwa apabila Bapak Wapres, Mas Wapres mengarahkan ini kepada KY, Komisi Yudisial, di mana tempat biasa kita melaporkan oknum hakim, itu percuma. Karena kami sudah lakukan, tidak diproses. Kenapa begitu? Karena ada MOU antara KY dengan tergugat, Direktur Jenderal Pajak. Mereka punya MOU. Jadi percuma. Dan kami sudah lakukan, laporan kami tidak digubris. Berarti sudah pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ya? Ya, semua oknum hakim kami laporkan ke Komisi Yudisial dan tidak diproses. Ada ininya nggak Pak? Ada apa? Bapak pernah melapor ke Komisi Yudisial itu ada entah surat penerimaan Ada, tapi kami nggak bawa sekarang. Kalau bisa nanti mungkin disusulkan atau mungkin ada sistem untuk kami menginput ulang. Oh, nanti bisa di kami berikan alamat email aja ya Pak ya. Boleh. Oke. Okay. Ya. Ya. Aduan tentang hakim. Yang mau diadukan tentang hakim Hafsa ini kan Pak ya? Iya, hakim Hafsa Febrianti. Waktu itu direspon sama Komisi Yudisialnya? Atau tidak direspon. Tidak direspon. Ya. Tapi sudah mendapatkan respon ya. Kapan tuh Pak? Baru 2 minggu lalu. Dua minggu lalu. Nah. Nanti ini apa ya? Izin ya Pak ya, saya sampaikan catatan nanti Bapak akan mengirimkan itu ya. Laporan Komisi Yudisial. Mengirimkan Komisi Yudisial ini. Oke, okay. Yang berikutnya adalah hari Kamis besok, tanggal 14 November, akan ada sidang lagi bersama oknum hakim ini. Ini, apa, terkait PP yang sama? Sama. Karena sidang itu kan berlanjut tuh. Nah, kami minta kalau bisa Mas Wapres atau mungkin Ibu atau kita-kita semua untuk lihat persidangannya, karena ini online. Nah, saya bisa bawa laptop ke sini, kita nonton sama-sama. Tanggal hari Kamis, tanggal 14 November. Jam 8.30. Nah, kami minta Mas Wapres kalau mau ikut persidangan tersebut. Kalau tidak ada waktu, mungkin Ibu atau teman-teman di sini boleh ikut juga supaya kita bisa lihat langsung, Bu, bagaimana perilaku oknum hakim ini. Biar Ibu bisa tahu langsung, nggak cuma terima laporan. Real time bisa lihat langsung bagaimana perilaku dia. Kita bisa di ruangan ini, yang penting ada internet. Nggak lama biasanya sidangnya, nggak nyampe 30 menit selesai. Baik, Bu, saya lihat langsung. Ini beginilah peradilan sesat di pengadilan pajak Indonesia.
Nah, untuk yang kedua ini terakhir. Sudah. Oke, yang ketiga Bu ya, laporan terakhir. Oke, laporan terakhir yang mau saya lakukan adalah Sri Mulyani. Nah, jadi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu punya bawahan, kan? Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tempat saya berkomunikasi sehari-hari. Oke, nah masalahnya adalah Sri Mulyani membiarkan pelanggaran hukum dilakukan di semua kantor pajak. Pelanggaran hukum itu apa? Adanya poster dilarang merekam audiovisual di semua kantor pajak. Nah, makanya tadi kita ribut di sini gara-gara merekam. Karena kita udah capek, Bu, sama oknum. Lu capek sama oknum di pengadilan di kantor pajak. Oke, di semua kantor pajak ada poster larangan merekam. Padahal itu melanggar hukum. Oke, apa pelanggaran hukumnya? Oke, ada tiga peraturan dalam perpajakan yang mewajibkan merekam. Yang pertama, Per 70 tahun berapa ya? Boleh saya buka laptop, Bu? Izin ya, Bu ya. Lupa sih. Oke. Sebentar, saya connect dulu internet. Oh, sorry. Per 7 tahun 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Perdirjen. Perdirjen 7 tahun 2017. Nah, 7 tahun 2017. Kemudian SE 12 tahun 2016. SE surat edaran sepertinya Dirjen deh. Dirjen Pajak juga. Dirjen Pajak juga. 12 tahun 2016. Kemudian SE 10 tahun 2017. Dirjen Pajak juga. 10 2017. Nah, di tiga aturan ini itu mewajibkan pemeriksaan pajak itu wajib direkam. Wajib direkam kalau ada pemeriksaan pajak. Gitu. Ya. Nah, tapi yang terjadi di lapangan adalah ketika pemeriksaan pajak tidak boleh merekam. Kami wajib pajak tidak boleh merekam, mereka pun tidak mau merekam. Akibatnya apa? Ketika barang ini kita bawa ke pengadilan, tidak ada bukti. Tidak ada bukti kalau mereka mengintimidasi, tidak ada bukti kalau mereka mengancam, tidak ada bukti kalau mereka ngomongnya nggak benar, tidak ada bukti kalau mereka minta duit, tidak ada bukti kalau terjadi korupsi, dan sebagainya. Tidak ada bukti.
Nah, kenapa yang saya laporkan Sri Mulyani? Bukannya Direktur Jenderal Pajak, itu. Nah, nanti akan saya laporkan juga Direktur Jenderal Pajak. Tetapi kenapa Sri Mulyani? Karena dia kepalanya. Dan mustahil dia tidak tahu. Dia tahu kasus ini dan dia membiarkan masalah ini. Gitu. Oke, jadi kami berpendapat sebagai warga negara, sebagai pelayan publik di area kantor pajak yang juga milik publik, bukan milik si orang pajak ya, itu seharusnya transparan, tidak tertutup. Tetapi mereka tertutup, mereka maunya tertutup, tidak boleh merekam audio visual. Akibatnya, apa yang terjadi di dalam kantor pajak itu hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Jadi apakah ada bagi-bagi duit? Kita tidak tahu, kan tidak boleh merekam. Begitu. Nah, sekarang apa masalah dengan saya? Saya diusir dari kantor pajak. Kantor pajak KPP Taman Sari, Jakarta Barat. Kapan kejadiannya? Oktober 2023. Saya tidak boleh merekam dan saya pengen merekam. Nah, saya datang ke sana karena saya sebagai kuasa wajib pajak yang diundang pakai surat resmi oleh kantor pajak. Jadi saya datang diundang pakai surat resmi, saya datang dong. Saya kan kuasa wajib pajak untuk menghadiri pertemuan. Pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ya. Nah, di situ, di Satpam saya dicegah, tidak boleh masuk. Ada rekamannya lengkap ada di sini, di YouTube saya. Itulah hari matinya transparansi di kantor pajak. Jadi kami mau transparan, si oknum pejabat tidak mau transparan. Dan Sri Mulyani, bukan tidak tahu, pasti dia tahu, tapi dia membiarkan. Akibatnya apa? Kami kehilangan hak untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir yang merupakan hak dari kami dan merupakan kewajiban dari pejabat pajak untuk menerima kami dalam undangan tersebut. Akibatnya apa? Terbitlah keputusan pajak. Wajib pajak harus membayar uang sekian-sekian. Karena pemeriksaan ini berlanjut, dong. Kami dianggap tidak hadir. Gitu kan? Kalau kami tidak hadir, kami tidak punya hak untuk membela diri. Surat keputusan pajak. Nah, sehingga wajib pajak harus membayar sejumlah uang tertentu. Nah, sejak Oktober 2023 itu sampai hari ini, di seluruh kantor pajak ada poster dilarang mengambil rekaman audiovisual di kantor pajak. Tanpa dasar hukum. Tidak disebutkan undang-undang berapa, pasal berapa, ayat berapa. Jadi suka-suka dia aja. Nah, ini negara bukan negara Sri Mulyani. Ini negara hukum. Undang-undang dasar pasal 1 ayat 3, Indonesia negara hukum. Bukan negara Sri Mulyani. Bukan negara kepala kantor KPP Taman Sari. Oleh karena itu, kita semua patuh pada hukum. Bukan patuh pada oknum. Nah, oleh karena itu saya melaporkan kepada Mas Wapres, mudah-mudahan digubris, mudah-mudahan mau diproses. Itu, Bu. Okay. Itu, Bu, ketiga laporan saya berterima kasih kepada Mas Wapres sudah membuka ini. Ini sebuah terobosan, sebuah breakthrough. Kita sih sangat berharap ini bisa diproses ya. Kalau beliau bisa bantu sesama saya ini, saya sujud di kaki beliau. Bapak, saya izin ya bacain lagi ya. Ya. Bapak Awan, Bapak, maaf nama kami siapa? Fungsi Awan. Fungsi Awan. Awan. KTP tadi. Apa, Pak? Ada ini, ada ini. Itu apa data Bapak sebagai konsultan hukum, konsultan pajak gitu. Ada. Sebentar ya. Di mana? Saya buka Google Drive. Oh. Satu lagi, Bu, tambahin lagi. Yang ketiga nih ya. Yang ketiga enggak apa-apa. Yang ketiga enggak apa-apa. Jadi
Ini masih sama, Pak. Gara-gara kasus perekaman ini, saya dilaporkan oleh oknum Kepala Kanwil Jakarta Barat. Apa? Saya dilaporkan oleh oknum kepala kantor Kanwil DJP Jakarta Barat, namanya Suparno. Hari ini sudah dipindah ke tempat lain. Nah, kepada Asosiasi Konsultan Pajak tempat saya bernaung. Nah, dengan satu bulan kemudian, sekitar November 2023 deh. Dipecat. Asosiasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dipecat, Pak. Habis, Pak. Karirnya selesai, Pak. Dikeluarkan dari asosiasi itu ya? Asosiasi IKPI. Terus izin dicabut apa gimana, Pak? Sampai sekarang belum cabut. Dikeluarkan dari asosiasi aja ya? Asosiasi. Tetapi kan supaya punya izin harus ada di asosiasi. Nah, pintar kan dia? Nah, saya dilaporkan atas pelanggaran kode etik. Sampai hari ini tidak jelas dan tidak tahu kode etik nomor berapa yang salah saya. Tidak tahu. Waktu pas di apa? Pas mau dikeluarkan itu, apa diperiksa enggak sama asosiasinya? Saya diperiksa satu kali. Saya bertanya, kesalahan saya apa? Bahkan surat pengaduan dari Suparno saya tidak boleh baca. Gila, Pak. Orang mengadukan saya. Surat pengaduannya saya nggak boleh baca. Dipecat. Jadi cuma satu kali pemeriksaannya. Satu kali. Gitu, Pak, Bu. Nah, segitu parahlah oknum mafia di dunia perpajakan, Bu. Ini kartu izin saya. Masih berlaku, tapi saya rasa bulan depan, tahun depan akan dicabut. Mungkin ya. Oke. Oh, ada nomornya doang ya? Iya. Nanti boleh ya, Pak, itu di email juga. Di email aja, sama, Pak. Oke. Okay. Sama yang tadi apa laporan Bapak ke KAI itu. Oke. Oke, ini ada nama saya. Jadi nih, Bu, nih, Pak. Ya. Ini pajak, masalah pajak ini dari hulu ke hilir sudah dijagain sama oknum. Oh. Di kantor pajak kita dicegat. Di keberatan kita dikalahkan, masuk pengadilan ketemu oknum hakim. Mampus, Pak, habis. Hakim pajak, peradilan pajak. Iya. Gitu. Mau cari keadilan di mana, Pak? Nggak ada, Pak. Udah dijagain semua, Pak, sama oknum. Dikondisikan semua. Mati, Pak, kita. Ya. Ini saya kirim ke email juga sekalian. Kita udah lapor ke Kementerian Keuangan, ke Wes Kemenkeu, Sri Mulyani, Komwas, Jak. Omong kosong semua, Pak. Omong kosong. Hanya Wapres Gibran yang kita tunggu. Yang kita harapkan. Itu udah ke beberapa instansi ya? Sudah, Pak. Ombudsman. Udah semua, Pak. Komwas, Jak. Ada yang Komite Pengawas Perpajakan. Omong kosong, Pak. Diterima. Pengaduan diterima. Nggak diproses. Nggak diproses. Suka-suka gue aja diterima, kan ya. Tadi itu ya, Pak, ya? Apa namanya? Pengaduan ke apa? Surat-surat yang Bapak sampaikan. Ya. Boleh ya, kita nanti diminta. Oke. Okay. Ya, okay, Bu. Ya. Ya. Nah, ini saya bacain nanti ya. Ya. Ini Bapak Fusialan selaku apa namanya? Di sini pengadu ya, Pak, ya. Ya. Apa? Mengadukan tentang pertama tadi PPh final UMKM 0,5% yang akan berlaku pada Desember 2024 ya. Ya. Permohonan perpanjangan PPh final UMKM mengingat akan memberikan dampak kerugian bagi pengusaha karena Bapak selaku pengusaha mengusulkan agar PPh final UMKM ini berpanjang ya, dan besaran tarifnya saja yang diatur. Ya. Kemudian Bapak juga sudah membuat petisi sebagaimana dapat diakses di change.org/petisi-pajak ya, di mana sudah ada sekitar 6.000 pendukung petisi tersebut. Kemudian Bapak juga sudah membuat video YouTube terkait petisi ini pada akun YouTube Pajak Smart, ya, Pak, ya. Sekarang yang kedua tadi itu Bapak juga sebagai konsultan pajak ya, Pak, ya, dari Pajak Smart yang sering bersidang di pengadilan pajak. Bapak menyampaikan bahwa terdapat oknum hakim Hafsah Febriyanti di pengadilan pajak yang diduga melakukan pelanggaran karena sidang dibuka untuk umum tapi publik tidak diizinkan masuk. Yes.
Kemudian Bapak selaku kuasa hukum dari wajib pajak juga tidak boleh masuk ke ruang sidang, mereka hanya satu kuasa hukum dalam sidang online ya Pak ya. Yeah. Padahal saat itu terdapat 5 pihak yang terkait dengan persidangan. Kemudian Bapak juga kuasa hukum tidak diberikan hak untuk bicara ketika persidangan. Bapak dinyu tadi dalam sidang online-nya ya. Kemudian persidangan dihentikan tanpa memberikan kesempatan kuasa hukum untuk bicara. Kemudian sebelumnya Bapak pengadu juga pernah menyampaikan aduan hal ini ke Komisi Yudisial ya Pak ya. Tapi tidak mendapatkan respon ya Pak. Jadi Bapak akan mengirimkan bukti laporan ke Pak Yudit ya, ini ke kami ya Pak ya. Kemudian Bapak ingin menginformasikan juga nih kalau tanggal 14 November nanti ada persidangan lanjutan dengan akun hukum tersebut ya. Bapak juga minta kalau bisa ada perwakilan dari Wapres mengikuti sidang tersebut sebagai bukti laporan Bapak ya. Kalau bicara pengaduan pajak ini Bapak udah upload juga ya Pak ya di akun YouTube ya, Pajak Smart dengan judul pengaduan pajak 70 betul? Yes. Kemudian yang ketiga, Bapak tadi keberatan atas ketentuan dilarang merekam di semua kantor pajak karena menurut Bapak itu adalah melanggar hukum. Yeah. Nah, beberapa peraturan yang perpajakan yang dianggap melanggar itu adalah Perdirjen Pajak 7 2017, SE Dirjen Pajak 12 2016, dan SE Dirjen Pajak 10 2017 ya Pak. Di mana ketentuan-ketentuan tersebut mengatur bahwa adanya kewajiban merekam dalam pemeriksaan pajak. Sedangkan fakta di lapangan ketika pemeriksaan tidak boleh merekam, betul Pak? Akibatnya ketika ada proses di pengadilan tidak ada bukti pelanggaran seperti ancaman, korupsi, permintaan uang, atau lain-lainnya Pak ya. Nah, atas tadi itu Bapak jadi melaporkan Menteri Keuangan ya Pak ya. Karena dianggap mengetahui hal ini tapi membiarkan. Ya, Bapak juga berpendapat seharusnya pada area publik tersebut boleh merekam. Dan Bapak juga pernah diusir dari KPP Taman Sari Jakarta Barat pada bulan Oktober 2023 karena ingin merekam dalam kegiatan pemeriksaan, ingat Bapak sebagai kuasa hukum pajak. Nah, atas hal ini Bapak menuntut adanya transparansi, gitu ya. Karena kejadian tersebut Bapak selaku kuasa dianggap tidak hadir sehingga terbit surat keputusan pajak sehingga wajib pajak harus membayar sejumlah nilai tertentu. Nah, Bapak juga pernah dilaporkan oleh oknum kapanggil DJP Jakarta Barat atas nama Suparno kepada Asosiasi Konsultan Pajak dan atas pelanggaran kode etik hingga Bapak dipecat atau dikeluarkan dari Asosiasi Konsultan Pajak. Oke, begitu ya Pak ya, kami masukkan ke dalam sistem ya Pak. Jadi nanti ini laporan Bapak yang tadi kami masukkan ke dalam sistem lebih dahulu ya Pak ya. Emailnya apa Bu? Oh iya, emailnya nanti kita dari ada ya? Oke. Okay. Di situ ada email, ada WA-nya, Bapak. Oke, siap, Pak. Kami print dulu ya, Pak. Oke, Pak, siap. Oke. Ya Bu, santai Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya apakah kita email-email atau WA-WA-in Bu? Ini kan harus dimasukkan ke dalam sistem Pak. Nanti Bapak akan dapat bukti cetak laporan Bapak bahwa Bapak sudah melapor ke sini. Nanti di bukti cetak ini nanti ada nomor WhatsApp dan nomor apa namanya alamat email juga. Yang nanti bisa Bapak hubungi ya. Oke. Nah, mengenai tanggal 14 kan tadi saya minta kalau bisa
hadir untuk sama-sama ikut persidangan. Nah, persidangan kan terbuka untuk umum, Bu. Jadi semua orang boleh ikut sebenarnya. Nah, kita pengen buktikan nih hakim ini mau nggak diterima orang lain umum untuk masuk. Nah, bisa nggak? Nah, bisa nggak nanti saya kesini, saya bawa laptop, kita di sini aja. Nonton aja, biar tahu kondisi seperti apa. Beginilah peradilan pajak di Indonesia. Gitu, Bu. Ini kan tadi sudah kami masukkan di laporan ya, Pak ya. Nanti kami sampaikan dulu ke rekap untuk hari ini ya, Pak ya. Nanti arahannya seperti apa, kami tunggu arahannya. Oke. Okay. Soalnya besok masih ada keputusan, supaya kan udah Kamis nih. Kamis kan 2 hari lagi. Nah, kalau perlu saya akan datang ke sini biar nonton aja, biar tahu aja gitu. Cuma biar tahu doang gitu. Perilaku hakim seperti itu, Bu. Biar HP itu melihat begini kondisi hakim Indonesia real time, Bu. Real time. Dari 2013. Begitu, Bu. Dunia pajak jauh lebih gila dari yang kita bayangkan, Bu. Cuman rapi, mainnya rapi. Banyak, Pak, wajib pajak yang mau tangani. Ya, nggak juga sih, sebagian-sebagian aja sih. Nah, sekarang banyak ke pengadilan, karena banyak ketemu oknum. Oknum pajak, Bu. Tuh yang Boyolali itu, tahu kan kasusnya? Rame nggak? Tahu nggak? Yang Pramono Boyolali yang susu-susu itu. Ditagi 2 miliar, berubah jadi 600 juta, berubah jadi 200 juta, diperes lagi 100 juta. Ini kan oknum semua. Akhirnya viral. Kalau bisa viral, dibantu tuh. Kompas TV datang, Metro TV datang, TV One datang. Kalau kita nggak bisa viral, saya ribut sama kantor pajak tuh live, Bu. Nggak ada media massa. Kenapa? Karena ada MOU antara DJP dengan media massa. Kalau udah viral kayak Pramono, semua mau bantuin. Gitu. Jadi harapan kita satu-satunya adalah Mas Wapres. Kalau bisa bantuin kita. Kalau enggak apa-apa. Ya. Lupernya soal di sana. Oke, santai, Bu, santai. Jadi sering berkomunikasi dengan Pak Wapres. Dari ibu sini komunikasi dengan Pak Wapres. Iya, kami apa namanya? Silakan, Bapak. Ya, makasih, Pak. Ya, di sini oke. Ada ininya, Pak ya, nomor pengaduan Bapak di sini. Oke. Nanti ada email juga di bawah ini, Pak. WhatsApp. Ada WhatsApp. Oh, okay. Kepotong satu aja. Sorry, sorry. Oke, oke. Tadi pengaduannya panjang soalnya. Oh, iya, iya. Tadi di bawah tuh ada alamat emailnya gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Yang buat tadi Bapak kirim itu ya, Pak ya? Iya. Di itu sih boleh, Bu, dapat nge-print lagi. Oke, okay, siap. Ini nomor registrasi nih. Nanti kalau Bapak mau nanya ke nomor WA, maaf izin ya, Pak ya. Bapak mau nanya ke nomor WA, Bapak sebutkan aja nomor ini. Oke. Okay. Tapi nggak ada tracking system di website ya? Kenapa? Di website nggak ada tracking system. Tracking system sebenarnya bisa sih kalau Bapak punya akun lapor. Ada? Udah saya bikin. Oh gitu. Ya akun lapor aja. Nyambung ya? Ya, pernah bikin laporan berarti. Pernah, Pak. Kita ini tukang ngadu, Pak. Tukang ngadu kita, tapi nggak diproses. Soalnya tadi masuk ini pakai itu, Pak. Tapi yang satu lapres. Oh, maksudnya? Lapor KASN.go.id kan? Yang ini bukan? Lapor KASN.go.id. Lapor.go.id. Beda. Oh. Lapor.go.id. Oh, langsung ke sini. Oh.
Oke. Mau lewat akun apa aja? Kalau bisa sih boleh, Bu. Internet saya nggak jalan. Apa udah punya belum? Tapi masih yang lapor ke ASN, Mbak. Iya, lapor ke ASN beda ya? Beda. Dari Ibu bisa ngecek nggak apakah email saya terdaftar apa nggak email apa nggak terdaftar gitu? Lapor Go ID? Nggak bisa? Apa kepotong? Terima kasih Pak. Emailnya? Ya. Oke siap. Lapor maswapres@wapres.ri.go.id. Mantap. Ya. Siap Pak. Silakan nanti dikirim di situ Pak yang kurang-kurang. Oke siap Pak. Ya. Belum bisa masuk lapornya. Nah, ini didaftarin lewat Mbak Pina aja tadi ya? Ah, boleh Bu kalau bisa. Tapi ini apa? Lapornya muter terus. Iya, benar. Ini muter juga. lagi booming kan baru ini jadi kita bandwidth-nya. Iya. Kalau gitu saya datang lagi Kamis nih Bu. Datangnya Kamis. Saya kemis datang lagi untuk follow up yang pengadilan. Follow up yang pengadilan? Oh. Yang nonton bersama. Kami itu dulu ya Pak, kami laporkan dulu. Karena kan biasanya kalau sudah selesai pelayanan nih, kami akan melaporkan dulu nih. Ya. Rekapnya nih hari ini. Gitu kan. Jadi kan, iya sampai jam 4. Nanti kan kami juga belum tahu nih Pak, arahannya seperti apa. Jadi kami juga kalau mau menjanjikan ke Bapak tanggal 14 gitu juga kami, mohon maaf ya Pak ya, kami juga gak apa-apa. Bisa, tapi gitu, saya juga memang mau bikin laporan lagi, 14. Jadi kan rutin kesini buat laporan Bu. Karena banyak Bu yang minta laporan Bu. Iya. Oke, ini saya matiin Pak ya.